Ito guys, panarin. Oh, di atas gedung. Oh, bawahnya tuh. Wah, mumpung ada bos. Si Babe lagi benerin aquaproof guys. Aquaproof bocoran. Bocorannya enggak berhenti-berhenti. Bocor terus, bocor halus. Kayak orang suka bocor. WTC, ruko WTC matahari BSD. Tuh. Celananya bolong. Masuk ke mana-mana. Gini amat dia nyari duit. Tuh. Sampai berbahaya tuh. Di atas gedung enggak pakai pengaman. Cuman pegangan besi doang. Oh. Situ udah. Aquaproof. Oh. Belum. Si siapa nih ya so bocor meneh. Mantra mantra bilangnya pijakannya ini rada ombo. Hah? Pijakannya nek andek ngono pedi. Mesti buat napaknya ini lebar.
Ini sore ya? Iya, saya ini di paling pojok. Tapi bisa sih, tapi kan ini tembok uang juga. Tembok orang juga ini. Berbatasan. Tapi nek sing dhisik kayane sing pas ngembeng kuwi ning kono ra. Ngembeng. Ini dhuwur ya. Oh, oh. Kan ana kan pojokane pas kan. Di sana muter apa ya? Jadi malah kaya nyimpen banyu ra. Ya buletan nek buletan banyu modal. Tapi ngarep ono. Iki juga lobi, tapi lobi utama. Tapi hasilnya kan madhep sono. Oh, tembus ruang ngarep ya? Heeh. Matahari gemerang. Iya. Matahari di sebelah kene malah gitu. Oke, oke. Kelantungan ngene iki umum. Ya monyet kan deh. Kok oh, aneh ya, fungsinya apaan gitu ya? Pasti kalau mau nyari ini yang gini lah bentuknya. Kira-kira mengandung arti ya. Apa dia emang buat fungsi penangkal petir kali juga? Gak tahu juga ya. Gak ya. Soalnya gak ada drone ya. Cakep gak sarang gitu ya. Ini mau meletak-meletak gimana ya SD ya. Dikit doang. Tapi yang paling ini sininya sih ya.
Tanjung Putih.